Mas, Assalamualaikum. Eh, sampe namanya siapa? Farel, Pak. Eh? Farel. Farel? Farel kayak penyanyi ya, eh? Sampe mau kemana? Mau ke Serang, Pak. Eh? Serang. Serang? Gih. Ya Allah, jauhnya. Iya, Pak, jauh. Terus jalan kaki? Gih. Ayo, kita ngobrol dulu yuk. Gih. Terminal mana? Lampung itu, terminal. Lampung, anu, Sumatera? Boten. Terminal. Terminal Lamongan? Iya. Terus sebelum dari terminal sampai dari mana? Dari itu. Diminum dulu. Kemarin dari mana? Kemarin ini. Ke Lampung. Ke Lampung. Lampung apa Lamongan? Lamongan. Lamongan. Ya. Oh. Bukan Lampung, Le. Kalau Lampung jauh, kalau Lamongan oke. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh. Mas, Assalamualaikum. Eh, sampe namanya siapa? Farel, Pak. Eh? Farel. Farel? Farel kayak penyanyi ya, eh? Sampe mau kemana? Mau ke Serang, Pak. Eh? Serang. Serang? Gih. Ya Allah, jauhnya. Iya, Pak, jauh. Terus jalan kaki? Gih. Ayo, kita ngobrol dulu yuk. Gih. Kok jalan kaki? Jenengan ada keluarga apa enggak? Boten. Eh? Anak tunggal. Kok anak tunggal? Sini dulu. Ini bawa apa? Ini tak kasih ini ya, bismillahirrahmanirrahim biar ngobrol enak. Ini dilepas dulu, monggo. Mas Farel, Masya Allah. Ya, saya boleh nggak minta tolong topinya dilepas? Ya, sini. Nah, Mas Farel, jalan kaki sudah jauh. Dari mana jalan kaki? Dari terminal Lampung. Terminal mana? Lampung. Oh, Pak Farel, dari motor. Nah, tadi jalan kaki sampai semalam. Lampung, nah. Jalan kaki, terus sampai nyebrang laut naik apa? Jalan kaki terus. Sampai Lampung masuk ke Jawa itu kan nyebrang pakai anu toh, pakai kapal laut toh. Jenengan ngikut truk atau apa gitu maksudnya? Masuk jalan kaki lewat laut? Iya. Kok iya itu gimana sih? Lampung terminal itu loh, Pak. Terminal mana? Lampung itu terminal. Lampung anu, Sumatera. Terminal. Terminal Lamongan? Iya. Terus sebelum dari terminal sampai dari mana? Dari itu. Oke, minum dulu. Diminum dulu. Sudah makan belum? Sudah, Pak. Sudah. Dikasih orang. Dikasih orang. Taruh sini. Saya mau nanya dulu. Namanya tadi siapa? Farel. Mas Farel ini aslinya Serang, Banten. Terus kemarin dari mana? Kemarin ini. Ke Lampung. Ke Lampung. Lampung apa Lamongan? Lamongan. Lamongan? Ya. Oh. Bukan Lampung, Le. Kalau Lampung jauh, kalau Lamongan oke. Okay. Lamongan di mana? Terminal. Terminal ngapain? Nyari rosok. Nyari rosok? Botol-botol buat apa? Dijual, makan. Dijual, loh. Terus sampai ngapain di Lamongan? Ya, tadi aku sama teman. Nah, ditinggal malah. Sudah berapa lama? Apa? Sudah berapa lama sampai ada di Lamongan? Baru malam. Baru semalam. Nah. Terus ngapain sampai ke Lamongan? Ya, disuruh temanku. Disuruh teman ngapain? Di Lamongan. Iya, disuruh ngapain? Cari rosok. Cari rosok, terus ditinggal gitu. Nah, sampean ini mau diajak ke Lamongan cari kerjaan atau memang kayak apa coba sih? Cari rosokan. Cari rosokan. Kenapa harus ke Lamongan? Kenapa enggak di Serang aja? Emang Serang enggak ada barang bekas kan? Ya, teman. Teman. Nah. Temannya sampean namanya siapa? Belum kenalan, diajak orangnya tadi. Sampean ketemu sama temannya sampean di mana?
Di lampu merah? Nah. Oke, lampu merah mana? Lampu merah... Cik, salaman dulu sama saya. Sampai gak usah takut, saya gak ngapa-ngapain ya. Saya cuma nanya, sampean rumahnya Serang? Iya. Gak sekolah berarti ya? Gak sekolah. Masih punya orang tua? Ibu? Gak, anak tunggal. Bukan, saya gak nanya anak tunggal. Sampean masih ada bapak? Masih ada ibu? Berarti jenengan yatim piatu. Daripada sampean terlantar di jalanan, sampean misalkan tinggal sama saya, mau apa enggak? Enggak mau. Kenapa enggak mau? Lu kenapa takut saya enggak ngapa-ngapain? Kalau sampean mau, sampean ini yatim piatu ya. Kalau sampean mau tinggal sama saya, bantu-bantu saya, sampean bisa sholat. Mohon maaf, jenengan ngopo Islam. Jenengan bisa sholat, bisa ngaji. Dan kalau memang jenengan mau sekolah, saya pondokan. Ayo. Kenapa? Apa? Sudah pernah mondok, kenapa keluar? Ya, keluar aja, Pak. Apa? Keluar aja. Lulaknya kenapa keluar, kok keluar aja? Takut kenapa? Ya, sudah dipondokin orang. Sudah dipondokin orang, saya boleh nanya enggak? Sampean kepengen enggak masa depan sampean, semua cita-citanya sampean tercapai? Mau apa enggak? Mau enggak cita-citanya tercapai? Ya, cita-citanya. Cita-citanya kepengen jadi apa sih? Ayo, punya cita-cita enggak? Masa enggak punya? Kepengen jadi orang sukses. Kepengen jadi pengusaha sukses. Mungkin kepengen jadi polisi. Kepengen jadi TNI. Kepengen jadi presiden. Kepengen jadi apa sampai? Cari kerja. Cari kerja. Sampai sudah berapa tahun sampai jalan di jalanan kayak gini? Sampai 10 tahun. Udah 10 tahun? Sampean bener-bener enggak punya keluarga? Enggak punya. Sejak 10 tahun. Sampean sekarang usia berapa tahun? Sekarang sampean usianya berapa? Sampean sekarang umurnya berapa? Umurnya 9 tahun. Eh? 9. 19. Ah, 19. Berarti maksud sampean 9 tahun sudah jalan. 9 tahun itu kelas berapa? Bentar, saya nanya dulu. Sampean inget gak nama bapak sampean siapa? Ingat. Siapa nama bapaknya? Agus. Agus, nama ibu? Ya. Sampean dulu pernah sekolah SD di mana? Di Serang. Serang, nama SD-nya apa? SD 1. Warga Serang, SD. Catet, nanti kita anu ya. Ya, nanti catet aja dulu. Yes. Ya, SD 1. Sempat sekolah SMP? Enggak. Sempat mondok di mana? Yang mondokin siapa? Orang. Kalau seumama sampean saya bantu sekolah lagi, mondok lagi, semua biaya saya tanggung, mau apa enggak? Ya sampean jadi pinter. Sekarang saya tanya, wis, sampean seneng enggak jalan kaki, lapar, nunggu orang ngasih makan, atau sambil cari kerjaan, cari rosokan, baru dapat makan? Atau sampean sekolah, belajar yang baik, semua biaya saya tanggung, mudah-mudahan jadi orang sukses. Sampean pilih yang mana? Pilih jalan. Sampai enggak punya keluarga loh. Sampai enggak punya rumah. Terus tujuannya kayak apa sampai? Ya, mau pulang ke Serang aja. Kalau dari sini ke Serang naik bus itu turunnya mana? Terminal. Ya nanti tak naikkan. Ya. Saya berusaha bantu sampean daripada sampean pulang ke Serang. Sampai enggak punya keluarga. Katanya tadi yatim piatu, wawawa alam, saya enggak tahu. Kalau memang jenengan mau pulang ke Serang, nanti saya naikkan bus. Di Serang itu mana? Jawa Tengah ya? Banten. Berarti naik apa? Naik? Dalimas. Dalimas langsung ya? Nanti kita naikkan ke situ, ada kali ya? Dalimas? Ya, wis, nanti tak naikkan. Sampai bawa sanggup enggak? Bawa. Bawa? Bawa berapa coba? Cek. Bawa KTP enggak? KTP dicuri. KTP-nya dicuri orang? Anak apa? Oh, anak apa? Dua-dua. Eh? Dua. Dua KTP? Enggak. Sama yayasan. Eh? Sama yayasan. Sama? Yayasan. Yayasan? Yayasan apa? Yayasan. SD. Coba dihitung itu. Coba ambilkan alat potongnya, Dik.
Kamu mau enggak tak bersihin anu biar enggak dilihat orang anu. Tak bersihin, nanti mandi dulu, nanti tak enakan bus. Jangan kayak gini ini potongannya nih. Boleh aja tapi kurang bagus. Mau apa enggak? Yang penting kamu nanti tak anterin pulang, tak naikkan bus. Sini tak potong kukumu dulu biar kelihatan rapi. Masya Allah. Coba potong, Pak. Ini nih. Kalau naik bus turun terminal Serang ya? Siapa tuh tadi namanya? Rel. Ya Rel, kamu nanti tak naikkan bus ya Rel, mau? Biar enggak jalan kaki, mau? Mau? Apa? Nanti kamu tak naikkan bus, biar enggak anu ya, biar enggak jalan kaki, mau apa enggak? Mau? Ini dibuang ini, enggak boleh kayak gini-gini, dilihat orang nanti enggak bagus. Sudah dibuang? Sudah dibuang aja. Enggak. Buang aja, sudah. Sudah, enggak usah pakai-pakai gini. Enggak usah, Pak. Jangan. Kenapa jangan? Ini izin ibu saya. Oh, cincin ibu sampai. Iya. Oh, iya. Kamu mandi dulu, Del, ya. Nanti, Del, ya. Gak mosok kamu naik bus gini, dah. Hukumu, Del? Enggak. Nah, Pak, alat anehnya. Saya tak minum dulu. Del, minum dulu, Del. Bismillahirrahmanirrahim. Ini isinya apa, Del? Baju. Baju ini sampai, ya? Ini agak sini, Del. Saya potong rambutnya, Del. Itu apa tuh, Del? Jangkrik. Buat apa? Mancing. Buat mancing? Hobi mancing juga? Nah. Sini agak sini. Kita duduk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, permisi ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gatel. Eh? Kalau gatel. Ya kan nanti mandi habis ini. Nah, nurut aja. Sini, Del. Bismillahirrahmanirrahim. Cek, berdiri dulu aja, Mas Agus. Potong aja, Mas Agus. Dari sana. Jangan tunduk, Del. Belum. Udah mandi, udah seger. Sekarang saya tanya lagi, kamu saya ajak tinggal sama saya, nggak mau karena takut. Kalau saya orang baik. Kalau saya enggak marah-marah, mau apa enggak? Ikut dulu, nanti kalau nyaman, ya terus. Tapi kalau memang kamu merasa enggak nyaman, kamu boleh pulang. Ya, gitu ya. Daripada kamu nanti di jalanan terlantar, daripada nanti kamu di mana di sana enggak ada keluarga ya. Mau ya? Ya wis, kalau gitu. Sekarang ikut Pak Purnomo aja. Sik, saya mau nanya dulu.
Sampaian dari Serang ke Lamongan kemarin naik apa? Jalan kaki. Waktu dari Serang ke Lamongan jalan kaki. Berapa lama? Ya, sampai pagi. Sampai pagi. Kok sampai pagi? Berapa hari? Berapa hari? Ke Lamongan. Baru malam. Bukan, sampaian dari Serang ke Lamongan ini jalan kaki atau naik truk? Jalan kaki. Jalan kaki. Tujuannya apa? Mau pulang aja. Kok pulang sampean ini yo anu. Paham enggak maksudnya? Sampean kemarin rumahnya kan Serang. Terus ke Lamongan, ngapain ke Lamongan? Cari rosokan. Sampean jalan kaki dari Serang ke Lamongan berapa hari? Pagi. Jam pagi. Bukan jam pagi. Sampean berapa hari jalan dari Serang ke Lamongan itu? Bingung kali ya, atau kayak apa bingung ya? Bingung. Sampean jalan hari-hari itu ada berapa? Senin. Habis Senin apa? Habis Senin, Selasa. Habis Selasa apa? Senin. Habis Senin apa? Selasa. Habis Selasa. Apa? Senin. Selasa. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, sekarang hitung-hitungan. Kamis. Dua. Sekarang ini berapa ini? Empat. Ini? Lima. Ini? 7. 6. Ini loh. 8. Nah. Ini 9. Habis 6 tuh. 7. Ayo hitung-hitungan dulu. 1. 2. 3. 4. Terus 5. Terus 6. 7. 8. 9. 10. Habis 10. 11. Habis 11. 12. Oke, sekarang kita tanya. Nama Presiden Indonesia sekarang. Apa? Nama Presiden Indonesia siapa? Pak Jokowi. Yang sekarang, yang terbaru? Yang terbaru. Pak Prabowo. Kasian sih ya, memang an, mungkin dia an kali. Sampean, Fadel, kamu sekolah lulus kelas berapa, Del? Nggak pernah lulus. Nggak pernah lulus? Kelas berapa kamu sekolah, sampai kelas berapa? SD. SD kelas berapa, Del? SD kelas 5. Kelas 5. Enggak sampai lulus ya, Del ya. Ya wis lah, Del. Saya juga kasihan karena yo tak ajak ngomong kadang enggak nyambung. Sementara kamu tinggal sama saya aja, Del. Terus nanti kalau memang nyaman, ya Del ya, kalau memang nyaman kamu lanjut, Del. Kalau enggak nyaman nanti kamu bilang sama saya, "Pak, saya mau pulang. Nanti saya antar pulang." Ya, Del ya. Rumahmu tapi Serang ya, Del ya. Desanya apa, Del? Purwadadi. Apa? Purwadadi. Purwadadi. Purwadadi apa Parwadadi? Parawadadi. Parawadadi. Nah. RT-nya tahu? Tahu. RT berapa, Del? Ya, ke rumah teman gua. Ke rumah teman gua. Tinggal sama teman. Bukan. Pak Purnomo gini loh, Del. Pak Purnomo nanya, Del, gini. Namamu Fadel? Farel. Farel, oke. Okay. Kamu alamatmu di mana? Desamu, desa. Kamu lahir di desa mana? Serang. Serang. Serang, desanya apa namanya? Banten. Ya, desanya apa? Serang, Banten. Parawadadi. Parawadadi, kecamatan. Ya, aku tinggal sama temanku. Iya, kecamatan mana? Tidak tahu. Untuk ingat. Ya Allah, kasihannya kamu ya. Dah, kamu ikut sama saya.